Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai penglihatan Ratu Adil mengenai cahaya gerbang langit, di mana sosok Ratu Adil ini sempat melihat cahaya di atas langit, di mana membentuk suatu gerbang istana. Dan ini kilasan yang akan kita bahas. Sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang legendaris dan misterius di Nusantara, di mana banyak yang mengisahkan mengenai Ratu Adil ini yang akan membawa negeri ini ke zaman keemasan atau negeri kejayaan. Dan Ratu Adil ini tentunya dia sudah mulai menyadari diri. Dia sudah sadar akan dirinya. Kenapa dia ada di dunia ini? Untuk apa dia ada di dunia ini? Dan hasil akhirnya dia ada di dunia itu seperti apa? Mungkin dia sudah mulai mengetahui ya. Dan sang Ratu Adil ini ada di dunia ini tuh juga karena diadakan untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi kalamullah, firman Tuhan, firman Allah. Dan Ratu Adil ini sendiri merupakan sosok manusia setengah malaikat atau sosok manusia setengah dewa. Dan suatu ketika Ratu Adil ini melihat di atas langit yang banyak awannya, dia melihat ada suatu gerbang, di mana gerbang itu bercahaya berwarna kebiru-biruan. Ini sudah menjadi tanda dan simbol ini. Ini sudah menjadi tanda dan simbol. Ini menjadi suatu tanda dan simbol bahwasanya negeri yang sedang dibangun, kerajaan yang sedang dibangun di atas langit itu tidak lama lagi akan selesai. Itu Ratu Adil sudah diberi tanda itu.